Makanya jangan brainstorm. Ada teman brainstorm begini ya, ya lu jangan deh gitu. Oh, ya udah, tahu mah. Wow, oh, I like you. Yeah. Siram madu di sini nih. Ini madunya masih bagus apa? Madu di sini. Ini baru ini. Jadi masih kuat, masih bagus. Mic-nya dong. Ini bebe. Ada mati biasa kalau mati itu. Enjoy deh, enjoy. Ini Pak, ini saya. Enjoy. Ini oke, baik. Jadi pemirsa. Jadi kalau mati ini kan nanti taut terbang, jadi kita langsung ambil dari sini aja. Manis yang ada di rumah ini saya mau coba siram madu ya. Gue cuma pesan sama lu ya. Madu. M-A-M-A-D-U-D-U. Racun. R-A-R-A-C-U-M. Madu dan racun. M-A-M-A-D-U-D-U. R-A-R-A-C-U-M. Oke, awas. Oke. Langsung aja ya, langsung. Ini pemimpin orkes. Handi dia kayak ngeluh terus deh, Handi ini. Ngeluh terus. Iya. Gak enjoy. Ya sakit dia, Oma. Kurang enak badan. Makanya harus diobatin. Nah, kasih lihat dulu ke pemirsa, Pak, lebahnya. Biasanya jenis lebah apa sih, Pak? Ini gimana, Pak? Ini jenis lebah pekerja kalau ini. Karena kalau apa lebah itu kan ada ratu, ada pekerja, ada jantan. Di mana, Pak? Taruhnya di mana? Hah? Di taruh jadi di mana titik keluhan? Katanya ya, ditelen aja enak katanya. Di sini. Karena kalau untuk kesehatan kita ngambilnya di titik sini di. Nah, akupunturnya itu. Iya. Kalau ke bekam kan di situ juga ya, iya, Pak? Iya. Karena kita juga berdasarkan. Ini ada di belakang saya juga. Juga. Mau sampai begitu kesannya kayak kita gimana banget. Santai aja. Wah, biasa aja kali. Biasa aja. Nyantai aja. Hei, Dede, ya. Lu jangan buat seolah-olah ini lo nanti. Soalnya kan ini ada terapinya, benar-benar terapi. Iya, iya. Iya, lu jangan buat seolah-olah. Maaf ya. Ya, bismillah. Tahan dulu. Nah, nih. Tuh nggak kerasa. Bye. Jadi dikatakan ini buat nyebarin Pak, ini biar ini. Hidungnya dia suka mampet, Pak. Hidung dia. Bisa. Ini kita sentuh aja, Pak. Cabut, Pak. Udah. Kan udah ini. Coba lagi, Pak, yang sepuluh titik sini. Enggak bisa, minum 3, Ma. Iya. Pokoknya 1 sampai 3 untuk awal. Nah. Awal 1 aja, Pak. 1 sampai 3. Enggak, lo jujur nih tadi rasanya gimana? Coba gimana? Biasa aja kan? Biasa aja sih, tapi. Ya udah biasa aja. Abi mau cobain, Bi. Ada reaksi, Ma. Cobain. Ah, bohong lo. Cobain yuk. Boleh, enggak apa-apa. Katanya dia hidup masih kan? Ini mati. Kalau habis nyengat dia mati lebah. Karena luka sebenarnya ini lebah si lebah. Karena kan apa? Jadi yang diambil itu cuma ujungnya bukan digigit. Sengatannya itu nyatu sama perutnya. Oh, gitu. Nah. Boleh. Oke. Okay. Nah, ini ada lagi mau dari ada siapa yang mau nyoba? Rifki mau nyoba? Berani enggak? Aman kok. Enggak masalah. Kok di tangan disakitnya dia di mana? Ada kan tangan keluarnya aja. Enggak, Dede dulu satu lagi. Dia di mana hidung suka mampet. Iya, kan tadi hidung suka mampet. Asik terus. Di ini aja enggak apa-apa. Pak, mohon maaf. Dede kemarin WA saya ngerasa sakit tenggorok. Ngerasa sakit tenggorokan dia pengen ditaruhnya di amandel. Bisa. Jadi buat yang sering batuk-batuk bisa taruh di sini. Oh, enggak, saya enggak batuk. Coba Pak, sini Pak lagi, Pak. Boleh. Biar kesehatan aja, Pak. Oke, siap. Maaf ya. Diam. Lo beruntung loh. Bismillah. Nah, tuh kan kecabut nih sengatannya nih. Tuh. Sakit enggak, Dek? Oh. Disebar gini nih, Dek, katanya nih. Iya, biar nyoba. Ah, diinjek lagi. Udah paling berapa ini? Iya. Setengah menit bisa diambil. Kalau bentol tuh berarti kenapa, Pak? Kalau bentol ini reaksi biasa aja. Oh, iya. Reaksi biasa enggak ini. Ya.